warung nasi khas Sunda. Teh panasnya saya. Teh tawar panas. Manis. Manis. Tawar panas. Teh panas manis. Berapa? 2, 3. Teh manis 3. Tadian apa? Aku teh pak apa? Anu panas. Ini lengkap ada pepes ayam, pepes ikan mas, pepes bedak, pepes teri, pepes tahu, pepes jamur. Kalau sayurnya ambil sendiri? Oh, lu kutek. Tahu saya. Nasi putih aja. Jadi apa tahunya? Aku mau garu jember. Nasi putihnya berarti di apa gue? Jember. Tahu sam. Yuk, ikan asin itu. Pakai sambel. Sambelnya ada ya, Mang? Iya. Jadi apa tahunya? Itu tahu. Sama tahu nyunyinya pakai disimpat ya. Iya. Sama jambal boleh deh. Ngomong neng gini ya. Minumnya udah. Tahu yang banget ya, Bu? Heeh. Pak, apa ayam dong? Ayam ya. Pokok aja satu tapi kan bonus ya. Ayam bakar ya? Ayam bakar, pokok. Tahunya kayak apa sih, Mbak? Aku pepok juga. Apa? Apa? Ya. Tahu nyumi. Pepok apa tadi? Hah? Aku pepok juga. Aku tadi apa ya, Bang? Pepok. Kata pepok. Pepok. Udah minumnya Bu Tiwi? Udah, teh ya. Panas. Oke, oke. Enggak ah. Enggak usah pakai pete. Ya seperti ini ya menunya di rumah makan Sunda. Laksana yang ada di Jalan Prof. Dr. Insinyur Sutami nomor 67 Bandung. Dan di sini ada tahu goreng ya. Tahunya berapa jadinya? Satu. Tadi 4. Ini menunya banyak sekali ya. Kan teman-teman kalau ke Bandung bisa mampir di warung makan khas Sunda Laksana. Nasinya nasi pulen. Ini sayurnya sayur topelan. Aku tadi kalau sayur asin. Tak tadi ilmu tembak oh tahunya tak. Oh separuh ya. Tahunya tahunya separuh. Yang minta lagi tahunya ada. Tahu yunyi ya ada. Tahunya. Tahu yunyi. Sambel dong.
Kok sedikit ini? Iya, hilang ayu nih. Nggak hilang ayu nih. Pepes teri. Ini teri.